lagi di Wet Langit, teman-teman. Tempatnya tuh bagus banget. Nih, kasih tahu ya sini-sini. Tempatnya tuh bagus banget. Nah, itu lantai paling nomor 2 dari atas ya. Hitungannya bagus banget pemandangannya. Kita ke sana ya. Tuh, indah banget. Kalian kalau ke Jogja wajib banget ke sini karena ini tuh benar-benar tempatnya bagus banget. Pokoknya indah banget, bisa relax, bisa santai. Nah, ini tuh pemandangannya paling atas ya, lantai paling atas. Indah banget juga, tapi agak sedikit menyeramkan. Aku lebih suka yang bawahnya ini tadi itu lebih bagus. Nah, oke teman-teman, untuk sesi jalan-jalannya sudah selesai. Sekali lagi buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Jogja, ini salah satu destinasi kulineran sekalian wisata karena pemandangannya bagus ya. Itu bisa langsung saja ke tempat ini, nanti aku informasikan di deskripsi saja ya untuk lokasinya atau tempatnya di mana. Nanti aku informasikan saja. Dan terima kasih banget sudah nonton video ini ya. Sedikit curhat boleh ya. Aku tuh jadi akhir-akhir ini tuh lagi sibuk, sibuk banget, sibuk kerja, sibuk banyak banget urusan, jadi jarang banget nge-vlog. Nah, sekalinya nge-vlog, aku nge-vlognya jalan-jalan di area Prambanan. Kalau teman-teman mau ke sini nanti bisa datang ke arah Puboko, terus ke Tebing Breksi juga bisa, ke Candi Ijo. Candi Ijo tuh bawahnya sini persis, itu tuh Candi Ijo, bisa datang ke Candi Ijo juga. Nah, tuh lihat tempatnya bagus banget. Dan harga makanan di sini pun juga murah.